mengkot lakot kemban-kemban kokot itu niki identitas identitas pun Jawa ada yang ingin belakon di negara belakon ini identitas diri budaya Jawa perjanjian antara ini satu panggol noyo kengko kali sek subagi terus di Pulau Jawa bagian tengah tepatnya terjadi Pulau Bida tugasnya apa? Tugasnya di geng-geng misalnya Pulau Jawa saya juga kira izin orang aku sumpah urat sotek dari Pulau Jawa aku harus menyebar no aku mau Islam menunggu Pulau Jawa jangan ini Sabtu Palon ini mengizinkan saya sebagai untuk menyebarkan Islam tapi dengan beberapa syarat sudah syarat itu ojo dipaksa ajaran Islam ojo sing nomor kali suatu saat nek kowe gawe kerajaan iku kudu perpaduan nek umum semua wedok iku cara menenak agama Islam gimana yo kudu nomor tiga niku nek awakmu mbake masjid yo musala nek coba apa iki kados do kados Indonesia sembah sing nomor sekawan iki pesen ojo ninggal dawuhyo mengulangi dia kenangan bareng-bareng nah, ini umpami janji yang pertama sebar ke Islam tapi ojo dipaksa nah itu betul itu sing artine sebar ke Islam gak boleh dipaksa ini aku ingat putar ya lo jangan ini betul oh sing berperan jangan apa itu teman utamu ini lo Jawa ini berikut yang Islam tau Nasrani Hindu yang Buddha dan Sabi Tenggalan kalau itu dilaksanakan ngiku namanya dipaksa terus polis ngomong karam bimak musik sirik terus tak karuan-ruan senang menali jawabin dengan angin-angin apa mungkin pertahunan terjadi dua yang itu mungkin semua agama tidak akan mengizinkan jadi perkawinan dilaksanakan dengan beda paham dan beda agama tidak mungkin terjadi karena apa satu palung pun atau apa ya apa lontong satu dewa kan mau lah ilmu ini terbukti ilmu ini kan dalam kerajaan rojo ini kita ini sayre kan yang kita terjun ini lirile cangon penek mobil itu para raja. Para raja itu penggembala rakyat. Terus cangun itu buat apa? Mereka mau dosa-dosa-dosa buatan. Cangun itu para raja. Sing dikembala itu kita semua rakyat. Ini berarti ada suatu kerajaan. Ada yang harus ada perpaduan. Saat ini ngetik no kerajaanku. Kerajaan itu buya. Mau cobain kalau patuh si Bekasi. Ngetik jadi tikus. Lagi itu stop itu nampak. Artinya ngetik no suatu kerajaan kita terus majelis taklim majelis al-dikir sebuah pokok pesantren sebuah no majelis-majelis yang lainnya perjanjian sih nomor tiga nek bangun landak bangun masjid niku jokowi tampak nih dan temen itu sih dimaksud bangun masjid niku bangun masjid DDD sing nomor sekawan awakmu mulai nyebar Islam ya suami tapi ada budaya Jawa aja sami bagi kamu kudu tetap berlestari lah ini kalau pun jadi tau kata ini jangan bisa paham nah, maksudnya perpaduan ibu Buddha kan kok ibu Buddha yang dicampur kali Islam itu rentang artinya syariat ini kita dicampur kali ya tapi pun Jawa itu artinya hebat untuk Jakarta itu. Nah, Islam datang untuk memperbaiki syariat, untuk memperbaiki akidah dan aturan. Kalau pada ini balik itu, tadi bahwa itu salah keliru. Artinya makna yang sebenarnya Islam itu suci. Jawa itu suci. Islam itu suci. Ati mulu sing suci. Jadi Jawa ngerti ngerti nama mana sehingga begitu ngerti nama mana mesti
ngerteno no marang sopo sira sak temene ngerteno no sopo sak kepadamu giniku nek boten jenengan dasari kali Islam mati sing mesti yang niku boten saged ngawur kuwi yang nek kate urip sak temene sak ina po awon iki tekan mesti nek awon iki tekan mesti dikala ati kula jenengan boten resik boten suci jenengan boten saged nembus boten saged mirengaken nurut kalamu Allah. Kata si ngapi ni ku, entene kulit, entene isi, entene isi, entene kulit. Itu perjanjian empat perkara ni ku ya. Terus buatan ku awak ini belajar, tolong buatan ku sintesis apa? Harus belajar sintesis. Supaya apa? Supaya saling mengisi, memadai. Kok ketemu? Kata buatan hanya sekedar dengan melakukan sebuah hukuman, tapi dengan entene itu. Sabdo itu Pak Ucap, Noyo itu sama Sabdo, Pak Ucap itu Noyo itu sama Gembong itu ubah. Kalau sombong itu sehingga bisa ngobar Noatine itu termasuk tidak bisa menempati janjine Sabdo kalau tidak bisa.